Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarif Aziz. Masih di game Clash of Clans ya guys. Kali ini gameplaynya tentang pasukan yang cuman muncul pada waktu event tertentu, yaitu waktu festival Halloween berlangsung ya. Nama pasukannya yaitu Tong Jerangkong. Seperti apa? Kita lanjut aja ke videonya. Baik, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Gas! Oke, ini guys, kita udah ketemu base yang akan kita serang ya, menggunakan combo antara Tong Jerangkong dan juga Witch. Oke, persiap spellnya, spell petir ya. Oke, kita spell Wizard Tower-nya. Ini musuh utamanya dari Tong Jerangkong ya sebenarnya, dan juga motor juga sih ya, tapi kita prioritaskan ke Wizard Tower-nya. Oke, kedua kita Wizard Tower lagi, tersisa 3 spell lagi guys. Oke, tepat sekali ya base ini ya, ada mortar dan juga Wizard Tower-nya berdampingan. Oke, kita turunkan Witch-nya dan juga Tong Jerangkong-nya. Oke, karena hero nya guys, Barbar King dan juga Arthur Queen. Kita jebol temboknya guys. Di situ apakah kita bisa menang ya menggunakan combo ini? Tong Jerangkong ini sebenarnya pasukan lemah sekali ya. Cuman daya ledaknya cukup besar dari udara, terus ada bahan di bawahnya bom gitu. Nanti keluar jerangkongnya. Jerangkong ini terus banyak sekali nih guys, seperti ini ya. Oke, jarangnya masih ke tengah, ada expo di situ, wishnya membantu menghancurkan expo. Apakah kuat guys? Kuat guys, mati. Hancur exponya dari musuh ya. Oke, kita turun hakingnya, super saya guys. Wishnya di bawah. Oke, sudah 73% guys. Kita Barbar King dan juga beberapa pasukan tersisa. Tong Jerangkongnya habis guys, yang tersisa cuma Witch-nya ya. Oke, Archer-nya masih belum mengeluarkan jurus. Bisakah kita 100%? Kayaknya nggak bisa nih guys, karena Barbar King-nya udah mengeluarkan jurus, dimana defense-nya masih ada 1, 2, 3. Dan itu yang satu keras ya guys ya, ada double kanonnya di situ. Oke, Arthur Queen masih menyisir. Bisakah dia? Arthur Queen ditembaki oleh Archer Tower, sama-sama pemanahnya guys. Oke, kita jurus Arthur Queen-nya. Mati guys. Nah, ini Arthur Queen di situ. Bisakah? Bisakah? Malah ke situ guys, Archer Queen-nya ya, bodoh sekali. Tidak terus dan melewati pinggir dari tembok ini ya. Waduh, mati guys. Kurang sedikit lagi 100% ini ya. Oke, kita lanjut aja ke video berikutnya guys. Oke guys, kita udah ketemu base yang akan kita serang ya. Dapatkah kita memenangkan pertarungan ini tanpa hero dan juga tanpa bantuan pasukan combo seperti Witch tadi ya? Oke, kita hancurkan Wizard Tower-nya. Oke, Wizard Tower hancur lagi, spellnya habis guys. Oke, nekat aja guys, kita turunkan semua Tong Jerangkongnya. Iya, ada sepeda lewat guys. Tong Jerangkongnya majunya rebu. Cuma Tong dan juga Jerangkongnya. Duar, ada tahunya langsung hancur guys. Ini, apakah langsung hancur guys? Exit story-nya langsung hancur guys, dengan beberapa Tong Jerangkong tadi ya, dijatuhi tadi. Kurang beruntung guys. Kita terkena jebakan api, dapat bintang 2 guys, lumayan lah ini.
Tapi ya pasukan unik-unik seperti ini cuma muncul di waktu Halloween aja ya. Jadinya seperti setahun sekali ya kita dapat pasukan yang aneh-aneh seperti ini dari Supercell di game Clash of Clans ini. Oke guys, jadi itu tadi serangan menggunakan pasukan khusus di waktu event tertentu aja ya, yaitu waktu Halloween menggunakan tong jeranggong. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan komennya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.